Selamat siang teman-teman, kami saat ini berada di mana? Ini kita? Ini kayak di track course-nya Honda yang di Jepang ya. Oh, kayak di Jepang ya. Tapi bukan teman-teman. Ini kami ada di Honda Astra Honda Safety Riding Park. SRP. Ini ada di kawasan Delta Mas. Delta Mas ya. Betul. Ini baru loh. Baru banget. Baru kayak kita ngawalin ya. Ngawalin sambil nyobain. Ya, ini dia nih. Menunya kali ini adalah mencoba Honda CBR 250 RR SP Quick Shifter. Kalian penasaran gimana quick shifternya, apakah emang enak banget, halus banget, bedanya seberapa beda gitu kan sama yang CBR 2.5 RR sebelumnya. Terus juga mau nyoba assist slipper clutch-nya. Betul. Terus satu lagi tentu saja nyoba rasakan performanya karena ini 41 PS. Iya betul. Wah. Atau 40,4 dk. Jadi nanti feelingnya akan kami ceritakan lah seberapa lebih nariknya, seberapa gregetnya mesinnya ya. Jangan lupa quick shifternya bisa di setting, nanti kita jelasin juga. Oke. Yeah. Tonton terus videonya. Nah ini langsung mulai masuk ke tracknya nih Ian. Tapi iya, ternyata tracknya bukan di area di gedung ini juga. Tadi kita ngiranya yang sebelahnya itu iya, ya. Iya, oh kecil banget. Katanya di belakang. Jadi kita mau geser dulu ke belakang, keluar dari area gedung ini dulu. Nah itu aneh ya. Kirain ada pintunya tinggal plung. Ternyata harus ke jalanan umum dulu ya. Itu keluar area. Ternyata tadi setelah ngobrol-ngobrol nyari info, kenapa terpisah dan tertutup? Karena itu test track yang sering juga dipakai buat ngetes motor-motor baru Honda. Oh, biar nggak dimata-matai. Iya, ya. Jadi tertutup banget. Termasuk motor yang akan buat ekspor juga lah. Oh. Nah, ini udah mulai keluar kawasan gedung ya. Ini masuk ke jalanan dulu, makanya dijagain bapak-bapak security. Kira-kira jalan berapa? 100 meteran kali ya? 300 meter kali ya? Ada ya. Terus masuk lagi kanan, gerbang, beda lagi nih. Kirain di jalanan ini loh, tadi ngebut-ngebutnya. Jalan umum dong. Nah, ternyata belok kanan. Set. Ini lihat, gerbangnya aja rapet banget ya kalau lagi ditutup ya. Bener-bener kawasan tertutup. Kayak kesannya kayak tanasan kereta ditutup, nggak tahu biar rahasianya nggak kelihatan. Iya, nah ini kita di sini pas masuk sini agak bingung sebenarnya. Ini jalur ke arah mana ya? Karena masih buta, itu baru pertama kan? Baru pertama kan? Banget ini, dan kayaknya juga kita media pertama yang masuk ke test track ini ya. Betul. Nah ini jalanannya yang paling langsung kerasa sih aspalnya mulus banget ya. Masih baru. Iya, ya standar AM lah, harusnya emang oke lah. Ini sebenarnya mengingatkan ke itu loh, test tracknya yang di Tipar Cakung. Yang dulu ya? Iya, di sana udah nggak kepake lagi, makanya pindah ke sini bikin yang lebih gede. 80 hektar ya, kurang kurang lebih. Betul, betul banget. Nah ini yang pertama kita ke bagian nyoba di bagian apa ya? Ini di sirkuit yang pertama, dia lebih ngetes ke assist slipper clutch, handling, manuver. Terus ya sekalian ngetes kemampuan suspensi yang settingannya beda ya, baru ya. Karena suspensi suspensinya itu lebih keras 10%. Iya, baik depan maupun belakang. Itu katanya disesuaikan agar kalau di depan, agar saat kita hard braking nggak dive banget ya. Nggak terlalu nungging ya. Sama mencegah supaya ban belakang tetap nempel ke aspal. Iya, kalau yang belakang keras. Nggak ngangkat. Gitu. Nyampe-nyampe ya? Iya, banget. Emang panjang banget sih tracknya. Ini segini loh ini. Iya, iya. Nanti kita bawa kanan dulu nih. Ini gedung buat istirahat kalau lagi tes ridernya buat motor-motor baru tuh. Nah ini dia udah mau memasuki tracknya nih. Pertama nih ya. Iya. Track pertama. Kita nggak lewat tanjakan itu, kita ambil yang sebelah kiri. Tadi saya sebenarnya kiranya mau naik atas tuh. Itu ada kunya tiduran itu. Sambil ngangetin ban, bolak-balik, miring-miring. Ya, lalu langsung disambut kayak hairpin ya. Sini adalah titik trek yang pertama. Ini kalau nggak ada marshalnya kita nyasar ke ini kan? Iya bingung arahnya serius. Karena jalannya bercabang-cabang terus. Ini di lap pertama kita masih dikawal ya? Iya. Terus setelah itu kita dikasih kesempatan dua kali putaran. Pengawal Honda CBR 500R. Yang naik ketemu apa sih? Naik ketitu ini kan ya? Oh aduh salah.
siapa yang miring-miring di depan itu? Itu sampean miring-miring. Orang boleh-boleh ngebut dan ngebut. Nah ini si Ken-nya asik nih. Iya, dua kali ya. Tapi ini Ciluk Bani, ada yang mau bawa blast, dia udah semangat di depan nih. Dia ke kanan. Iya. Tadinya tak kira depannya mau kenceng. Ternyata ini kan terus ngerem. Kan Ciluk Bani juga tikungannya. Langsung ngeplek ke kanan. Ini tuh kan bawa gas. Iya. Iya. Itu selalu kirain depannya bakal kenceng. Ternyata ngebrek pelan banget. Nah ini tikungan panjang banget nih. Di sini nih yang bisa ngerasain handlingnya dalam posisi apa ya? Ya cornering speed. Terus disambut trek lurus ya nggak terlalu panjang sih itu. Nah ini persiapan buat dilepas satu-satu. Ini Aan jalan duluan tuh. Kita nunggu giliran, dijagain jarak biar nggak saling susul. Oke, ini dia. Langsung nikung ke kanan, lumayan nggak terlalu panjang ya. Langsung kanan panjang lagi. Ini juga nggak terlalu panjang tikungannya, lurus sedikit. Kemudian ke arah kanan. Kanan. Nah, yang kanan ini nih. Nah ini pas lagi downshift dari 6 ke 2, asis lu perkasa lumayan ya? Iya, berasa. Manfaatnya berasa banget, ban belakang nggak sampai ngunci. Jadi motor masih bisa ke-handle. Nah, ini juga seatnya lumayan asik nih, jadi bisa ngerasain handling motor. Masih ringan ya, bobotnya 168 kg, ya masih gampang diarahkan lah. Dua puluh tiga loh. Nih, nah ini ke kiri panjang loh ini. Eh, giliran panjang langsung kanan. Tapi setelah itu kanan, ya. Habis itu langsung kanan harus ngebrek lagi. Kayak Ciluk Bah ya? Iya betul. Kayak nipu. Nah setelah itu kembali ke lurus kanan lagi. Panjang lagi nih. Ini dua putaran ya, sama kiri ya. Jadi bisa kerasa banget kalau karakter handlingnya emang masih lumayan ringan ya, dan lincah. Masih seperti CBR 20 yang lalu. Ini pakai berhenti dulu lagi? Berhenti dulu, jagain jarak dulu. Nah, udah berhenti, Terus gas lagi. Kita langsung aja kita. Langsung. Nah, ini sempat pindah gigi pas lagi sambil nikum nih. Jadi berasa ban belakang agak gecol dikit ya. Dikit. Jadi ternyata quick shifter-nya kalau buat ke atas, kalau RPM-nya masih agak rendah, gak terlalu halus ya. Masih ada hentakan ya. Iya, kayak ada jeduk. Tapi kalau double shift-nya sih lumayan halus dan auto bumper-nya juga kerja dengan baik. Ini double sikennya nih. Yang pertama sih bisa dibilang bisa dilurusin ya. Nah, yang kedua baru harus rebah. Terus rebah lagi, kiri lagi. Langsung. Gak jauh. Akan kemana ini? Ke kanan ya. Kanan ini kanan yang nekuk lumayan kayak hairpin. Kiri dulu baru kanan. Nah, ini udah mulai masuk ke trek yang kedua nih, An. Ya, di sini kita dikasih kesempatan untuk mencoba top speed ya. Dan tentu saja merasakan akselerasinya dari mesin yang baru. Ini trek lurusnya lumayan, 1,2 kilo ya. Iya, cuma sayang kita startnya di sini ternyata nggak boleh start melayang ya, harus dari diem. Jadi harus dari diem. Dan lagi-lagi karena startnya lagi pas posisi tikungan, iya. Kita oper gigi kedua, ada sedikit gecol lagi. Ada sedikit gecol, iya. Satu kedua emang karena ada nyangkut di netralnya, jadi nggak sehalus tinggi lebih tinggi dan di RPM tinggi. Ini selaya aspalnya ada garis hitamnya yang tembak titik start. Iya betul, itu ditandain. Nah ini saya duluan ya. Iya. Di sini sempat miss di gigi 3. 3 ke 4 kalau nggak salah. Nah, ini mulai maju, jaga jarak. Oke. Okay. Jaraknya tetap ya. Coba startnya dari berapa RPM? Tahan di sekitar 11 13. Ya? 13. Oh, Pauline ya.
kalian. Coba lihat tuh. 3 dapat berapa? 130 ya? Tembus. 140 4, tembus. 150 tembus. 150. Nah, ini sempat 52. Sempat telat nih yang kena limiter nih. Dropet dulu ya. 162. Sayangnya setelah gigi 6 itu overdrive banget karakternya. Iya, jadi kenaikannya pelan. Ya. Makanya saya tadi triknya 170 gigi 5 benar-benar harus sampai sebelum limiter baru 6. Jadi agak lumayan dapat 100. Nah, ini begitu di track lurus nih di ujungnya agak nikung terus nyempit jalannya. Iya, betul, jadi kecil, kaget. Iya, kaget. Jadi disambut hairpin. Nah, di kiri ini ada Pak Kades. Iya, Pak Kades lagi di pinggir. Nah. Keren. Nanti videonya nongol tuh. Nah, ini di sini kita dikasih kesempatan dua kali ya. Iya. Nah, ini sempat nyobain quick shifter-nya. Dia ada 4 settingan. Ya. Kalau biasanya hanya on sama off. Di CB20 RRSP ini agak beda. Ya, jadi dia full on, bisa naiknya doang, turunnya doang, atau off. Aneh ya, unik ya. Udah dikasih quick shifter tapi bisa dimatiin. Bisa dimatiin, bisa di setting buat naik aja, turun aja. Lah kalau udah gitu mah pakai aja, aja ya, aktifin aja ya. Lebih mahal-mahal kan. Iya. Nah, itu buat matiinnya motor harus posisi diam, enggak bisa sambil jalan. Harus berhenti ya. Kalau sambil jalan dia cuma bisa riding mode. Riding mode ya. Ya berhenti, tekan tombol riding mode-nya itu yang lama, ditahan ya sekitar 2 detik, nanti dia akan kedip. Tinggal pilih deh. Ya. Naik turun, naik, atau turun atau off. Nah, kalau udah tinggal tombol tekan lagi yang lama. Tahan ya, iya. 2 detikan sampai tidak bergedip lagi. Betul. Nah, kita bersiap-siap buat percobaan track lurus yang kedua. Nah, yang kedua ini dapat berapa? Dapat 172. Lumayan. Tadi dapat berapa? Tadi dapat 174 km per jam. Padahal tadi penasaran sebenarnya yang kedua kalau boleh mau start melayang tuh. Gak boleh, dibentiin juga. Tuh kan, asal udah standby. Oke, 1 hampir 70, 2 hampir 100 ya. Mm-hmm. 160. Iya, tidak 6, di satu sekitar 165, setelah itu naik tapi perlahan emang. Ya, 172 sih di ujung. Tuh, naiknya 1, klik. Diem. 171 ya. Gak ada bendera pun dikibarin. Hati-hati maksudnya. Padahal itu lewatin aja masih bisa loh. Bisa. Sampai sebelum 100 itu baru nge-break bisa loh. Nah, ini sebagai ada Pak Kades lagi. Udah, habis itu selesai ya. Selesai. Masih satu lagi. Apa? Yang terakhir kita di nyobain ngedrag. Itu di luar ini ya, perkiraan ya, itu suruh time attack ya mas, time trial gitu ya tadi. Cuman track lurus 300 meter. Iya, jadi benar-benar kayak kita ngedrag. Kayak drag les. Iya, cuma ini 300 unik ya, nggak 201, nggak 402. Tapi kita nggak dibocorin timingnya berapa ya? Iya ya, tapi di situ juga kita bisa ngerasain kepakainya quick shifter ya. Ya. Oke, ini persiapan jarak 300 meter, time attack ya. Iya. Nah, ini Aan dulu meluncur. Lumayan mulus ya. Iya. Kayak pembalap SBK. Padahal belum ada launch control. Nah, ini udah arah mau pulang nih, udah arah pulang. Arah balik. Jadi dari tes ini kita bisa ngerasain ubahan mesin yang ternyata lumayan banyak ya. Banyak banget. Jadi yang pertama itu rasio kompresi dinaikin tuh. Karena bentuk pistonnya beda. Ya, dijenongin. Nah. Jadi sekarang 12,1 banding 1 dari yang tadinya 11,5 banding 1. Lalu di bagian pen pistonnya juga dibikin lebih tebal. Iya, karena biar lebih kuat. Okay. Kemudian di silindernya, di bagian bawahnya ada coakan.
buat ngurangin beban saat pumping. Pumping bisa jadi berkurang. Kemudian juga ada ubahan di ini ya, balancer. Jadi ternyata diperingan ya. Sama ini loh, stanser-nya kan ya? Pakai model baut sama mur. Kalau sekarang mur-nya nggak ada. Cuma baut aja bautnya ya? Aja. Jadi ngurangin bobot ya. Hmm. Oke, terus selain itu tentu saja ada ubahan di ECM ya, settingannya beda. Nah, terus juga di bahkan di filter udara ternyata ada ubahan juga. Bentuknya beda dengan yang lama, termasuk velocity stack-nya itu beda juga. Jadi biar udaranya masuk lebih kencang. Lebih ya? Banyak ya. Makanya tenaganya bisa lebih gede, sekarang jadi 41 PS atau 40,4 TK. Dan torsinya 25 Nm, lebih besar dari yang lama ya? Iya. Gitu teman-teman. Gimana? Udah nyobain motor CBR Jumbo RR ya, SP yang di treknya yang baru. Ya. Jadi tadi yang paling langsung terasa adalah karena ada quick shifter. Nah, jadi itu. Kita nindah gigi tangan kirinya udah libur udah nganggur ya. Udah libur. Nganggur. Udah nganggur. Jadi tinggal congkel, tinggal injek, udah langsung mindah ya. Hmm. Cuma kalau yang naikin gigi kalau RPM-nya agak rendah memang ya, agak nyentak. Ya. Iya, bener ya. Betul. Coba RPM tinggi udah enak baru halus ya. Terus kalau downshift-nya ada auto blipping-nya sih nggak ada yang masalah, malah turun ya. Malah enak-enak aja. Iya, malah bung. Mau RPM tinggi mau RPM rendah auto blipping-nya halus. Asik, ya. Iya, asik. Terus kalau adanya ini assist slipper clutch, mungkin pas start kali ya kerasa banget empuk banget ya, enteng banget ya. Sama tadi sempat engine brake hard braking dari gigi 4 ke gigi 2. Halus loh. Halus enggak ada. Enggak ngunci, enggak geol-geol. Enggak gecol ya? Iya. Oke. Okay. Oh iya ya, maaf. Ada segeser. Terus kalau sisi handling mungkin karena kita baru ngerasain pertama kali jadi belum terlalu kerasa ya. Kerasa enggak sih? Berasa sih. Ininya lebih lincah. Ya, ikutnya lebih lincah kan spring rate 10% lebih keras. Jadi memang apa nih, Mas? Handling tiban kiri kanannya gitu. Lebih dapet sih. Lebih lincah terus gitu ya. Terus tadi ngerasain gak ada yang tikungan panjang gitu. Tau-tau ngecil. Wih, nipu. Tapi enak sih. Kemudian kalau performance sih, kok so-so ya? 41 PS tapi ya. Ya kerasa tapi ya bukan yang Enggak ini banget. Iya. Tapi dia berasa sih lebih cepat, cuman atasnya agak ambang. Enggak kan di peak powernya 13.000 tuh. Nah. Jadi sekitar itu sih masih cepet tuh, tapi gitu udah lewat. Udah gigi 6. Apalagi gigi 6. Udah RPM tinggi, naik udah pelan, setelah 170 ya. Iya. Eh dapat berapa? Dapat 174. Aku dapat 172. Jadi kalau secara torsi saya masih megang rekor yang sebelumnya 179. Ya kan disentuh. Ya, catatan. Waktu itu di track yang lebih panjang. Oh, oke. Okay. Gitu. Gitu sih. Nanti saat kita minjem unitasnya kita tes coba lagi, ya. Kita coba lagi, bisa lebih lah. Bisa iya. Lebih nih. Iya, karena powernya lebih gede ya. Sama tadi pas akselerasi, apa? Suara ngoknya lebih berisik gak sih? Ngoroknya ya? Iya, lebih berisik. Rasa memacu adrenalin. Iya, betul. Roar. Apa lagi? Gitu sih. Udah sih. Ya, karena bedanya di situ. Nanti kalau mau lihat review benar-benar complete fit, nanti setelah unitasnya diantar ke kantor. Iya. Kita coba di on-road. Hmm. Kita coba tes top speed lagi. Tes akselerasi ulang juga. Nah, apakah catatan waktunya akan lebih cepat dibanding yang lama? Gitu. Oke. Sudah, itu aja. Ya, yuk. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, di subscribe, share ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Ya. Terus jangan lupa follow IG-nya Otomotif TV, otomotif_tv. Satu lagi, Subrek apa? Subrek channel baru kita, Motor Sekar. Ya, motor bekas berkualitas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa pakai helm, masker, dan sarung tangan.